Nih mau mancing. Sekarang saya mau mancing di toilet yang udah lama. Kemarin kan saya cuman baru nanem dah. Taruhin ini yang udah lama mau dipancing. Ini aku pakai belatung pohon pisang. Mantep kan? Goyang-goyang. Nih, lihat nih. Nggak ada ikannya kan, kita masukin. Sebelum ini aku biar nggak lari ikan ini, masukin sini biar nggak copot. Ini ikannya ada di dalam sumur. Ikan yang gak jatuh. Nyangkut udah berat dari sana. Pas. Ya, coplok. Tadi terlepas. Oh, hehehe, ikannya berapa sih, 3 apa 2 ya? Gede banget kok ini mah. Satu aja. Mana? Ini aneh. Mati.
coba lagi ya. Allah share itu. Coba lagi. Berat ini. Sepertinya tersangkut. Leleknya ada di sini nih. Kopras. Putus. Nanti saya mau isi pancing lagi yang baru. Nanti dipancing. Pancing lagi. Ini isi pancingan dulu. Ini pancing saya udah isi sama 2 ayam. Pancingan 2 ya. Kita coba lagi mancing. Air sini nggak bisa, kalau nyangkut lagi, soalnya ikannya sudah besar. Dulu kita di sini nyara ikan lewat sini masukin, terus di bawahnya kita bikin kolam ukuran 2 meter, dalam kedalaman juga 2 meter. Di sini kita kasih lele, gurame, ya macam-macam ikan. Jadi nanti kita mancingnya di sebelah aja. Ini kesini tempatnya. Lihat sini aja. Ini kolam yang gede kan.
lagi. Masih sabar kalau mancing, aduh. Lumayan kan buat lauk. Oh, masih ada lagi, balik lagi. Sabar. Mancing perlu kesabaran. Mancing perlu kesabaran. Ikan banyak. Thank you.
yang ngomong rumah tangga. Ya, lompat. Kurang mana ya? Iya. Bisa enggak? Bisa. Kalau mana kurang apa ya? Kasih makan dulu ya.
dari tadi nih hasil buah kesabaran. Enak tas lelenya tas? Iya enak. 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 Cuman satu doang dapatnya. Dapat. Yakin. Yakin. Ya itu dapat satu doang. Mama yang mancing. Apa apa? Pakai itu kan jadinya ayam. Dua ekor. Itu banyak. Pakai tali dong pancing. Gurih kan? Mantap. Satu doang gede. Itu dapatnya kecil termasuknya loh. Harusnya yang gede sepaha itu. Enggak kena.